Kelompok pagar besar, betul? Betul ya?
Alim firu jamaah atau bersama-sama semuanya ketika memang diperlukan. Alhamdulillah, negara kita Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini dulu berapa ratus tahun dijajah oleh penjajah, betul? Kemudian setelah merdeka 17 Agustus 1945 suka merdeka 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 merdeka. Sejak kini kanada efek ke Soekarno dan Hatta, Ebuwa ke Pulau Kayoko, pernah dengar? Pernah tahu? Sehingga karena itu nikah itu dari Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, pemenang Perang Dunia Kedua negara mana? Inggris. Ketiga, belum ya. Kalau sudah Perang Dunia Ketiga itu kiamat. Tuh. Jadi belum. Pemenang Perang Dunia Kedua adalah Inggris, itu yang mengawal Belanda untuk menjajah kembali sehingga bangsa kita ada apa? Senjatanya jauh, ya. Milik kita bambu runcing, ada pistol, SN senjata peluru, tor, kotok-kotok-kotok SN boleh. Milik mereka, bahkan bom. Kata kiasan, untungnya kok bom dan meledak ya. Kalau meledak itu kita menghirup udara cair sudah mati. Tapi kayaknya ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa kita. Karena apa? Karena waktu itu yang berani melawan adalah pimpinan Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim? Hasyim Asy'ari. Sebagai pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad. Begitu resolusi jihad, perang mati syahid. Ish kariman, kalau memang hidup harus mulia, menang, merdeka. Atau mut syahidan, kalau memang mati, mati syahid. Radius masa mata kosrin, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Apa yang ternyata yang terjadi? Ya kurang dari 2 bulan lah Panglima Angkatan Bersenjata Inggris tanggal 10 November terbunuh di Surabaya yang sekarang menjadi Tugu Pahlawan. Sejatinya dari dulu leluhur-leluhur kita memberikan contoh bahwa pesilat-pesilat pendekar-pendekar itu adalah mereka yang tidak pernah menunjukkan kependekarannya. Tetapi ketika itu dibutuhkan untuk membela dirinya, membela keluarganya, membela agamanya dan bangsa negara yang mereka turun terjun, maka kita sudah mendapati contoh-contoh di masa lalu bahwa sejatinya yang merebut negara kita, yang berjuang mempertahankan negara kita ketika sudah merdeka adalah para santri, para kiai. Para kiai, para santri. Dan ke depan tantangannya tentu akan berbeda lagi. Kalau sekarang mungkin kita berada di masa damai, boleh jadi di suatu saat nanti situasinya berbeda. Maka bela diri juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. 12.